Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tentang sharing tentang proses produksi sistem material. Dalam menjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu, penerimaan bahan baku, dan pendukung lainnya oleh pihak produksi merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik ataupun sistem yang berfungsi merencanakan jadwal keperluan material yang dibutuhkan. Di sini pun tanpa perencanaan yang matang, terus serta pengendalian yang ketat, risiko ketepatan waktu dalam pemasok penerimaan material, yaitu bahan baku, itu semakin tinggi mengakibatkan produksi tidak mampu menghasilkan unit yang banyak. Terus di sini ada tujuan penerapan material recruitment, yaitu menentukan jumlah persediaan. Yang pertama yaitu jumlah persediaan, yang kedua ada lead time. Kemudian di sini lead time ini sangat-sangat penting karena untuk menghindari keterlambatan produksi. Kemudian ada pengiriman realistis ke pelanggan, yaitu memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengiriman. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan penerapan material. Kelebihannya yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan harga yang lebih bersaing, kemudian mampu memberikan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, kemudian dapat meminimalkan stok atau persediaan bahan baku, kemudian memberikan layanan terhadap pelanggan secara lebih baik, mampu memberikan respon yang baik terhadap permintaan pasar, kemudian memiliki kemampuan untuk menunda atau membatalkan pesanan, dapat mengubah kuantitas pesanan, dapat memajukan atau bahkan menunda berakhirnya pesanan. Kemudian ada kekurangan penerapannya. Yang pertama adalah penggunaan sistem yang integritas data. Kemudian ada sistem MRP, di mana sistem informasi yang benar-benar membutuhkan data spesifik. Kemudian sistem ini juga beranggapan bahwa lead time dalam proses produksi sama seperti setiap produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Di sini ada beberapa proses terjadinya material planning ini. Yang pertama ada netting, loading, offsetting, dan exploding. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.